Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Mutia, mengupas masakan sederhana Hong Kong dan Indonesia. Kali ini saya mau masak tumis kangkung dan sosis ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya ini satu ikat kangkung yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan ada sosis. Bumbunya bawang merah 2 bungkul, bawang putih 3 siung dan cabai ya. Saya cabenya pakai sedikit aja ya teman-teman. Jika teman-teman suka pedas boleh ditambahi ya cabenya. Lalu ada garam penyedap rasa dan kecap ikan ya teman-teman. Kalau nggak ada kecap ikan boleh pakai terasi. Kalau nggak pakai terasi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Mari kita buat. Nah, pertama kita potong-potong sosisnya dulu ya teman-teman. Nah, ini sosis satu saya jadikan 3 seperti ini ya. Lalu kita gerit-gerit seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sampai habis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita iris-iris bawang merahnya ya. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Lalu bawang putihnya. Lalu cabenya. Nah, selesai ya teman-teman. Lalu kita panaskan minyak ya. Kita goreng sosisnya dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya. Kita masukkan cabenya teman-teman. Nah, ini sudah harum ya, kita masukkan kangkungnya. Kita tambah air panas sedikit ya teman-teman. Masukkan garam dan penyedapnya. Dan tambahkan kecap ikannya ya teman-teman.
ini sudah matang ya teman-teman, sangat simpel tapi rasanya enak teman-teman. Kita coba ya. Gurih, asinnya sudah pas ya teman-teman. Nah ini sudah matang, kita angkat ya. Nah seperti ini ya teman-teman, tumis kangkung dan sosis. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.